Assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku tak tunjuk muka sebab tak apa nak ready. Okay, sebab aku nak pasang benda ni. Okay, kalau korang sedia tahu, aku ada dashcam tau, dulu aku pernah pasang. Sekejap. Ha, tu. There is a new parking surveillance video. So dashcam aku ni, aku tak jumpa kamera belakang. So sebabkan area Selangor bila aku duduk, pasal yang perlukan kamera belakang yang bahaya lah. Sekejap. So aku akan cabut dashcam ni. Aku akan pasang dashcam yang standard orang akan pakai, 70mm dashcam pro plus, sekalian kamera belakang. Jadi kita buka kotak ni. First kita nak cabut kamera ni. Kamera ni wiring dia telah diubah. Dulu aku buat yang macam simple je, tarik tepi-tepi tu kan. Tapi masa time aku buat, speaker tu dia galih masuk dalam. Dah masuk dalam eh. So aku nak try buka lah pillar apa semua ni. So sekejap eh. Dia yang atas ni senang je, yang ni. Yang ni daripada sini je tarik. Yang ni selit ke bawah ni. Tapi dia telah masuk dalam pillar ni. So pillar ni nak kena buka. Sekejap. So untuk buka pillar ni, apa yang aku tengok, segi ni ada airbag tau. So kena berhati-hati. Tarik yang ni dulu. Buka ni. Getah ni. Okay. Lepas tu. So tadi aku buka, aku tarik ni. Tarik ke sini. Sikit je. Ketak dia dah buka. So dekat sini tak silap aku ada klik. Nampak tak klik hitam ni? Sekejap flash. Nampak tak klik tu? Okay. Pusingkan klik tu keluar pada kawasan tu. Pusing. Pusing dia macam ni. Biar dia keluar sekarang ni. Sebab ni airbag. Sebab wire aku dalam ni. Okay. Buka. Oh lupa geng. Jom kita buka ni dulu. Okay. Aku beli dekat Shopee. Nanti aku bagi link kat bawah. So dia bagi ni. Ni clip macam nak kemaskan wire. Lepas tu ni. Ni aku dah buka dah itu. Masa first time sampai. Okay. Ni apa ni. Dashcam Pro Plus. Sekali dengan kamera belakang. So ni basic-basic lah. 2K. 2.7K. Ada app. Lepas tu depan belakang. Ada wifi GPS. Lepas tu kalau korang tanya, tak silap aku, GPS boleh off tak? Kita boleh off GPS tu. GPS tu maksudnya time kita jalan tu berdetect speed kita kan. So kalau aku akan tutup lah. So first dalam ni ialah ni, orang kata microstatic punya. Anda tak? Macam tu lah. Static punya stiker. Dia akan tampal dekat sini. Sini atau sini macam tu. So dia akan melekat. So kita nak cabut lepas ni boleh je. Tak perlu buka tintik ke apa. Contoh kita nak buka tintik kan, boleh cabut ni. Ni yang depan, ni yang belakang. Okay, tak tepi. Lepas tu ni lah kamera dia. Ni kamera depan. Ni kamera belakang. Okay, kat dalam ni dia punya wire-wire dia semualah complete. Ada wire, sekejap ni wire belakang, sekejap. Ah, ni wire tarik sampai belakang. Ni wire tarik depan. Tarik depan. Ni yang stiker nak connect, nak campur ke sini. Kamera ni, ni kat belakang ni. Stu ni cocok USB. Cepat-cepat ukur tu. Stu ni, ni dia bagi siap-siap pliers ni macam nak congkil semua ni. Okay, ni dah settle sekejap. Okay, korang masukkan. Start recording emergency video.
kan tu tarik. Kemas. Sekarang ni aku tengah cek.
tak apalah. So sekarang ni kita nak ukur otak manis ni. Kedudukan dia macam ni. Kedudukan dia macam ni. Ini dekat sini. Kamera ni boleh ajar atas bawah. Okay, so kita kemaskan wire. Okay geng, aku dah siap pasang. Sekejap aku tunjuk dulu. Aku tak dapat nak tunjuk sebenar macam mana. Okay, so kedudukan kamera ni, kau nampak dia punya logo tak nampak pun. Okay, wayar air kat belah kiri nampak kan, dekat belah passenger. Wayar dekat belah kiri, kamera ni boleh rotate ke bawah ke atas. Kalau tak kena dulu sini dia tak boleh pusing. Okay, lepas tu yang ni dari ke sini aku sorok dalam ni, wayar lebih hand tu aku sorok ke dalam ni. Jangan sorok segumpal macam tu. Sorok satu line, satu line, satu line. So bagi dia tak padat. Nampak tak? Boleh nampak lah sini padat sikit. Sikit dia. Ni kotor sikit. Lepas tu wayar lalu ke sini. So mungkin cara aku tak kemas sangat belakang ni, sebab selalunya orang sorok wayang tak tahu orang sorok mana. Dia sorok sini tu. Dia sorok ke sini. So ke dalam kabin punya ni. So hati-hati, boleh jadi kotor. Sebab bila kau buka sini, dia akan jadi kotor kat sini. So ni belakang dia. Dia tutup. Itulah, ternampaklah wayar tu. Tapi tak apa. Lepas tu, ni keadaan belakang, kamera belakang. Switch to rear facing recording. Okay. So, nampak kemasan di depan lah. Depan ni kemas. Si masuk celah ni. Celah ni, celah ni semua. Okey, wayar yang ni tadi mula aku nak cabut. Lepas tu bila aku fikir lek, dia bila aku fikir lek lupa yang aku punya yang dashcam lama ni, dia 70 mil juga. So dia punya ni sama. Ha. So aku tak boleh tukar, tapi kalau korang nak cara nak masuk tu banyak sebenarnya video cara nak pasang yang bahagian depan ni. Bahagian depan ni memang ramai. Masuk celah ni, masuk celah ni. Masuk kat bawah ni boleh ataupun masuk kat kiri. Masuk ikut dashboard ni, masuk celah dashboard ni. Dua ikut belakang. Macam aku punya sekejap. Nampak aku dah selit belakang ni. Dia masuk belakang ni. Masuk celah ni, dia masuk belakang ni. So ni celah. So dari segi depan kemas. Depan memang kemas sebab aku buat belah kanan. Selalu orang akan buat belah kiri. Tarik belah kiri lah sebab senang lagi. Sebab belah kanan ni, dia dekat sini. Nak buka ni panel bayar. Aku sebab masa time orang buat speaker aku tu, dia dah alih dah wayar aku memang bagi kemas dalam ni. So memang aku dah cabut pasang balik lah wayar yang asal tu. Okay, so selalunya kalau korang nak buat, better kau buat belah kiri lah. Untuk senang lagi mudah untuk tarik wayar tu. Belah kanan ni jangan. Driver ni, kalau korang reti buka, tarik daripada bawah ni, tak apa lah. Okay. So belakang macam tu, depan macam ni. Okay, yang penting safety lah. Aku nak safety ni, aku tukar ni sebab tu lah safety dia. Okay, kita jumpa di lain video. Jangan lupa like, subscribe, share. Aku sorry kalau macam ada macam tak apa nak jelas. Aku try tunjuk sejelas-jelasnya macam mana aku pasang selit wayar tu. Sebab aku tak ada tukang cameraman, so aku sorang-sorang je. Okay guys, ini je lah cara video pasang dashcam aku. Aku ganti dengan yang ni.
Sebab apa aku tukar? Sebab aku nak rekod ke depan belakang. Ha, ni belakang. Sekejap, aku tukar sikit. Ni belakang, ni depan. Switch to front facing recording. Okay guys, nanti aku tunjuk video.